Motor Eric King adalah motor boros, motor lemot pastinya untuk tahun 2022. 135cc, motor ini bisa disalip oleh Vario, Beat, bahkan motor Supra injeksi bisa menyalip motor Yamaha Eric King. Tapi harganya pastinya beda dengan motor-motor. Oke teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Terima kasih sudah support channel ini. Yang belum subscribe, silakan di subscribe ya. Nyalakan lonceng notifikasi biar kalian tahu motor-motor yang saya posting. Jangan lupa tinggalkan jejak komentar kalau ada saran-saran di video-video saya. Ini ada Eric S tahun 1982, ini sudah modif menjadi King. Daleman juga sudah punya King, carter kanan kiri punya King. Untuk velg pakai ring 18 ya, yang belakang velg Venom, yang depan velg besi. Untuk arm sudah aluminium, knalpot keong, terus body King, shock aman depan belakang, ban masih tebel depan belakang juga. Ini mati 2016. Harga ini di 8 juta saja. Harga di 8 juta. Kita cek sound ya. Harusnya kalau bikin video seperti ini, motor dipanasin dulu. Mesinnya halus, tarikannya ya mirip-mirip King lah, tapi tampilan oke lah. Harga 8 juta saja. Terus yang ini Eric King tahun 2004, surat lengkap SNK BPKB, pajak hidup, plat N Lumajang. Harga 23 juta. Untuk baju-baju bagus karena udah di repaint ulang ya. Disulam lah. Untuk stripping masih ori. Cuma cet-cet ada beberapa yang disulam. Pelek pakai ring 18 depan belakang. Untuk spion ori. Lesting-lesting, speedo, lampu ori. Harga 23 kalau yang ini. Kita cek sound juga. Listrikan on ya. Untuk kulit saddle ori, terus toolkit box yang di sini juga masih ada. Harga 23. Terus yang ini tahun 2003 juga, 2004 ya. Ini harga sama 23 juta. Surat lengkap SNK BPKB, pajak hidup. Terus ini platnya plat Malang kalau tidak salah. Malang atau Pasuruan gitu. Kalau tidak Probolinggo, Malang lah. Oh, daerah Jawa Timuran. Untuk spion ada di dalam, cuma pakai spion yang tahun 97. Untuk full body masih bagus karena ini sudah di repaint ulang ya. Listrikan on, terus kaki-kaki memakai velg besi. Kita cek sound juga. Soalnya setiap menaruh Eric King, saya selalu tutup keran. Jadi untuk hidupin motor Eric King, kalian tinggal cuk aja di bagian karbu ini.
Mohon bersabar ya. Kita selah lagi. Bensinnya nggak nutup ya teman-teman. Harga 23 juta. Terus yang ini kemarin ini dapat sampai keringetan, Bro. Ini kemarin dapat tahun 2003 juga. Ini platnya plat N mana, Lumajang kayaknya ini. Surat lengkap STNK BPKB. Cuma ini velgnya kurang terlalu suka saya. Warnanya putih aluminium, jerujinya pakai yang jeruji gold. Untuk keseluruhan ini lipenan juga sama seperti ini. Untuk mesin kita langsung cek sound. Spion ini pakai punya Vixen kayaknya. Cuma listing, arm kurang lebih sama lah seperti ini, masih ori-ori. Ini selaannya juga punya Vixen, teman-teman. Kalau punya Eric King nggak seperti ini. Ini punya Vixen. Biasanya saya beli Eric King ini nggak pernah bongkar ya. Kalau yang ori-ori terus orangnya minta mahal, biasanya itu saya bongkar. Kayak kemarin yang 96 itu saya bongkar. Cuma kalau yang ini harganya kan masih murah ya, 20 jutaan lebih dikit. Jadi pastinya kalau harga segitu itu nggak ori. Untuk mesin atau untuk cat itu nggak ori. Untuk blok biasanya ini di angka 25 atau 50 oversize nya Terus untuk yang kemarin yang 96 itu laku harga 96 loh ya, itu harga 25 juta. Bahkan yang 2004 ini 2003 saya jual dengan harga 23. Selisihnya kan jauh. Karena biasanya dilihat dari tingkat keoriannya. Kalau ini ya utuh, bukan ori tapi utuh. Terus ini ada CBR. Ini 250 cc. Untuk mesin masih segel ya. Mesin segel. Platnya sampai 2025. Pajaknya telat bulan 1 kemarin. Untuk kondisi lihat Bu di sini. Untuk kondisi beberapa ada minus seperti ini. Nah, lecet-lecet bodi lah ini. Lecet-lecet bodi seperti ini juga. Lecet-lecet pemakaian. Terus untuk knalpot, ini memakai knalpot Ninja 250 FI. Terus di sini ini spion bukan original, ini variasi. Terus ini tuas rem sama kopling ini sudah variasi juga. Untuk velg, biasanya CBR ini memakai velg ring 17, cuma dengan diameter ban yang lebih besar. Untuk kulit jok, ini bukan original dari CBR 250. Kulitnya udah diganti. Ini untuk mesin nggak ada minus. Minusnya ini pastinya di body-body. Kalau bisa dibaguskan ini, kisaran keluar uang 400. Kita cek sound ya. Ini harga 13.800. Untuk surat lengkap STNK BPKB, pajak telat 1 kali.
bulan 1 kemarin telatnya. Kita cek sound ya. Suara knalpot kurang enak, suara knalpotnya agak cempreng gitu suara knalpotnya. Tapi kita lihat, kita dengarkan ya. Mesin masih segel, kilometer jalan di 94.000 km. Shock aman depan belakang. Terus ini juga ada, mungkin reviewnya agak banyak di motor ini ya. Motor ini adalah motor Kawasaki Bajaj 200cc atau bisa disebut NS200. Motor 200cc dengan kapasitas busi itu 3. Jadi businya itu dapat 3. Untuk lampu depan ini nggak ada, ini sudah di modif mirip punyanya Z250. Speedometer masih original bawaan. Terus body-body ini dicat warna Dove. Untuk body-bodinya dicat warna Dove. Kaki-kaki masih standar, ban tebal depan belakang, nggak seperti CBR itu dubannya agak tipis. Terus motor ini sudah di DP orang mana, Bu? Wong Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Ini Blora, di DP. Blora. 2 jutaan. 2 jutaan mungkin. Nanti kita lihat. Untuk mesin-mesin masih segel, cuma ini bodinya aja yang jelek lah. Kita cek sound ya. Kita cek sound. Setang pakai sudah fat bar. Setang ya. Mesin halus. Coba dekat lagi. Mesinnya masih segel, walaupun mesinnya kotor lah. Nih kotor, belum dibersihkan. Untuk pengereman depan belakang ini memakai Bybre. Ini adalah, kalian pasti tahu semua, ini adalah anak dari Brembo. Terus sok-sok depan aman. Tarik-tarikan juga enak. Ini minus di body aja, jelek, kita hidupkan lagi. Suaranya enak ya. Ini sold out dengan harga 8 juta berapa? 8.500. 8.500 ya, benar. 8.500 ini kemarin saya postingnya di TikTok dulu. Jadi semua motor yang saya posting di sini biasanya ada iklan pendeknya di TikTok. Jadi seperti itu, kalau teman-teman minat dengan motor-motor yang saya review, teman-teman bisa langsung WA ke nomor saya yang ada di bawah ini. Hati-hati dengan akun palsu yang mengatasnamakan saya. Video-video saya biasanya disalahgunakan dengan penipu. Jadi hati-hati kalau transaksi, udah usahakan video call dulu. Udah belibet ini ngomongnya, udah capek sekali. Mohon maaf reviewnya nggak bisa sedetail mungkin. Mungkin kalau kalian tanya-tanya langsung WA ya. Kalau kalian minat, harganya sudah saya kasih tahu semua. Unit yang ini sold out, tinggal yang CBR sama Eric King. Oke, terima kasih. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.